Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani yang berjudul Nasaihul Ibad, yang di mana dalam kitab ini beliau menukil sebuah hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sayati zamanun ala ummati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu zaman, suatu masa di tengah-tengah umatku, yang di mana pada masa tersebut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yafiruna minal ulama. Orang-orang yang hidup di zaman tersebut, mereka berlari-larian daripada ulama. Mereka tidak mau mendekat kepada para ulama. Mereka menjauh dari para ulama. Wal fuqaha, dan ahli-ahli fikih, ahli-ahli agama. Fayabtalihimullahu bithalathi baliyat. Maka ketika hal demikian terjadi, ketika masyarakat yang hidup di suatu zaman sudah mereka berlarian, menjauh, tidak mau mendekat dari para ulama dan ahli agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balanya kepada manusia yang hidup di zaman tersebut dengan tiga macam bala musibah. Apa yang pertama kata Rasulullah? Yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah akan mengangkat keberkahan daripada rizki yang mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika keberkahan tersebut diangkat oleh Allah, maka tidak ada ketenangan di dalam dirinya, maka tidak ada rasa puas di dalam hatinya, sehingga mereka akan senantiasa terus dan terus mengejar harta rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sehingga tidak ada waktu bagi mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan lebih mengutamakan harta dan rezeki mereka. Mereka akan senantiasa mengerahkan kekuatannya untuk berlarian mencari dunia, sehingga mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bala musibah yang Allah akan timpakan kepada manusia yang hidup di suatu zaman yang sudah lari dan menjauh dari para ulama dan para ahli agama adalah yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat di tengah-tengah mereka para pemimpin-pemimpin yang zalim, yang dengan kezaliman mereka akan membuat manusia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kezaliman mereka, pemimpin-pemimpin mereka tersebut akan menuntun mereka untuk senantiasa maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Dan ini yang paling ditakutkan oleh para ulama, ketika hidup di suatu zaman yang di mana mereka jauh dari para ulama, tidak mau mendekat kepada para ahli agama, Allah Subhanahu wa taala yang ketiga akan menurunkan sebuah musibah di tengah-tengah mereka. Mereka akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya mereka akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suul khatimah, dalam keadaan akhir yang tidak baik di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang cinta terhadap para ulama, mendekat kepada para ulama, sehingga kecintaan kita kepada para ulama menyebabkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita sudah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, otomatis kecintaan kita akan mengarah kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.